mahal nak buat waterproof. Hanya beberapa ringgit saja. Malahan serendah 50 sen saja kita boleh buat waterproof. Contoh macam apa yang saya buat macam ni. Okey. Ini EAC. EAC ini memang tulis waterproof, tetapi saya tambah lagi dengan hot glue. Biasa dekat rumah kita ada hot glue. Hot glue yang buat bunga tu. Tahu kan? Untuk buat waterproof macam-macam cara. Ada yang guna clear, dispray kan dekat sini. Banyak bagian yang penting dengan clear, tetapi saya gunakan kaedah saya sendiri. Saya letak hot glue. Tengok, saya tadi masuk dalam air, saya siram lagi, ya, kering. Inilah part yang paling penting sekali untuk kita jaga supaya tak masuk air. Untuk receiver ni, memang part yang paling penting sekali untuk kita waterproofkan. So, saya menggunakan balloon.